di channel Kang Sio. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, kami membawakan beberapa informasi mobil bekas yang dijual. Toyota Kijang Kapsul bermesin diesel atau berbahan bakar solar, berbagai tipe, tahun, kondisi dari berbagai daerah. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang lagi nyari atau kepengen lihat-lihat harga pasaran Toyota Kijang Kapsul diesel, teman-teman bisa tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan informasi. Dan buat teman-teman, apabila tertarik dengan tawaran mobil ini, bisa langsung telepon atau WA ke nomor HP pemilik yang kami cantumkan, atau teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Dan kami informasikan buat teman-teman, kami di sini bukan sebagai pemilik mobil atau penjual mobil yang kami informasikan. Kami di sini hanya memberikan informasi mobil bekas yang dijual. Sebelum informasi kami sampaikan buat teman-teman, jangan lupa dibantu supportnya di channel kami dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Teman-teman juga bisa tekan tombol loncengnya untuk mengikuti informasi yang terbaru. Ya teman-teman, biar nggak lama-lama, untuk informasi mobil bekas yang dijual, pastikan teman-teman sudah subscribe di channel kami. Yuk kita tonton bareng-bareng informasi mobil bekas yang dijual. Informasi mobil bekas yang dijual, Toyota Kijang diesel tipe SSX tahun 97. Plat surat lengkap, plat panjang, bodi masih kaleng, palangan utuh, jok masih asli, di koper, AC sangat dingin, di mesin sehat, tidak ngobos, ban masih tebel. Untuk keterangan lebih detailnya, teman-teman yang berminat atau tertarik bisa langsung telepon atau WA ke nomor HP yang telah kami cantumkan, atau teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Teman-teman, untuk harga mobil Toyota Kijang diesel tipe SSX ini tahun 97 ditawarkan dengan harga 61 juta, teman-teman masih bisa nego langsung di tempat. Lokasi mobil ada di Solo Utara atau Pemolong, Jawa Tengah. Informasi mobil bekas yang dijual, Toyota Kijang RSX tahun 2001, surat-surat lengkap, pajak aktif, plat sampai 2026, bodi masih tipis, cat masih mengkilat, mesin sehat, tidak ngobos, tenaga oke. Kondisi mobil keseluruhan siap pakai. Untuk keterangan lebih detailnya atau teman-teman yang berminat bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan, atau teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Toyota Kijang tipe LSX tahun 2000 ini ditawarkan dengan harga Rp78.500.000, teman-teman masih bisa nego langsung di tempat. We'll be right back.
lokasi mobil bekas yang dijual Toyota Kijang Diesel tipe LGE tahun 2000, surat-surat lengkap, pajak aktif, plat baru, bodi masih kaleng tanpa dempul, interior masih orisinil, jok masih asli, AC dingin, power steering. Untuk selengkapnya, teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini bisa langsung telepon atau WA ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Toyota Kijang tipe LGE Diesel tahun 2000 ini ditawarkan dengan harga 92 juta, teman-teman masih bisa nego langsung di tempat. Yang dijual Toyota Kijang Diesel tipe LGE tahun 99, surat-surat lengkap, mesin sehat tidak ngobos, bodi masih bagus, mulus, interior rapi. Untuk keterangan lebih detailnya, teman-teman yang berminat atau tertarik bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Toyota Kijang LGE Diesel tahun 99 ini ditawarkan dengan harga Rp79.500.000, masih bisa nego langsung di tempat. Informasi mobil bekas yang dijual berikutnya, Toyota Kijang Diesel tipe LSX tahun 2001. AC dingin, power window, power steering normal, mesin sehat tidak ngobos, bodi mulus masih kaleng. Sudah ada barcode solar. Untuk keterangan lebih detailnya, teman-teman yang berminat atau tertarik bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi, atau teman-teman yang berminat bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Toyota Kijang Diesel tipe LGE tahun 2001 ini ditawarkan dengan harga 55 juta, teman-teman masih bisa nego langsung di tempat. Informasi mobil bekas yang dijual sampai di sini. Semoga di lain hari kami masih bisa membawakan informasi yang terbaru. Dan kami informasikan kembali buat teman-teman, kami di sini hanya memberikan informasi mobil bekas yang dijual. Kami bukan sebagai pemilik mobil atau penjual mobil yang kami informasikan. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung telepon ke nomor HP pemilik yang kami cantumkan. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.